Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mau jawab pertanyaan. <laughs> Jadi banyak banget yang tanya tentang penyakit ikan gapi. Nah, penyakit ikan gapi yang seperti apa? Penyakitnya itu gapi kan banyak banget ya. Ada penyakit jamur, ada penyakit rot, ada penyakit velvet dan macam-macam. Jadi penyakit gapi itu ada yang disebabkan jamur, ada yang disebabkan bakteri dan ada yang disebabkan parasit. Oke, gitu ya. Nah ini spesifik. Terus Uh, penyakit gapi sisik nanas itu disebabkan apa? Nah, gitu ya pertanyaannya, karena pertanyaannya adalah, "Mas, gapiku kena sisik nanas, gimana cara ngobatinya?" Kayak gitu pertanyaannya kan gitu. Nah, ini tak kasih uh, jawaban yang berdasarkan pengalaman ya. Ini bukan berdasarkan ilmiah, karena mumet dasi. Kalau saya berdasarkan ilmiah itu, <laughs> jadi gini, uh, ngomongin sisik nanas, sisik nanas itu kita kita dapat apa ya kita dapat uh, kasus sisik nanas itu beberapa kali nah beberapa kali dan kasus sisik nanas ini kebanyakan itu mati kan ya meninggal dunia waduh berat ini kalau udah terkena sisik nanas itu sudah penyakit agak berat nah uh, jadi kalau ditanya gimana cara ngobatinya kita hanya menyarankan untuk jangan dikasih makan dipuasakan ya dipuasakan aja supaya dia tidak infeksinya tidak berlanjut. Nah, nanti kalau sudah dipuasakan ya tinggal dua jawabannya yaitu apakah dia itu sembuh atau mati. Gitu cuma itu. Tapi kita memelihara selama ini yang berhasil itu sedikit banget. Kira-kira ya cuma 80% mati. 80%-nya mati gitu. Oke yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Ya toh, karena daripada mengobati sulit, lebih baik kita mencegah. Nah, bagaimana cara mencegah e, ikan sisik nanas ini? Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman yang saya alami di Swasti Farm ini dengan pemeliharaan ikan cebuanya ini. Untuk saat ini kita tidak ada kasus sisik nanas. Saat ini, saat ini kita ada sekitar mungkin ini ada 50.000 ekor atau bahkan lebih nih. Semua tank kebetulan penuh tidak ada satupun yang sisik nanas. Kenapa? Nah, karena saya jaga. Oke. Penyebab sisik nanas itu apa? Penyebab sisik nanas itu karena pakan. Oke, teman-teman catat ya, karena pakan, bukan karena air, bukan karena apa apa itu, bukan karena suhu, bukan karena kelembapan, tapi karena pakan. Sisik nanas itu karena pakan. Pakan yang seperti apa? Pakan yang membuat sistem pencernaannya itu terinfeksi. Entah itu terinfeksi oleh bakteri, entah terinfeksi oleh partikel yang keras, sehingga dia tidak bisa pencerna, melukai dinding perutnya, kemudian infeksi, dan kemudian dia kena sisik nanas. Karena sisik nanas itu kayak cairan yang dikeluarkan oleh tubuhnya, sistem imun tubuhnya, karena terjadi infeksi di saluran pencernaannya gitu ya. Paham ya ini ya? Sudah paham. Jadi sisik nanas itu kamu operasi ya, dalamnya cuma air karena pada dia cuma infeksi. Jadi kayak orang e, abuh melepuh gitu loh, tapi di dalam perut. Gitu, oke? Okay? Ini berdasarkan pengalaman saya. Karena saya bukan dokter hewan atau dokter gapi gitu. Jadi saya berdasarkan pengalaman. Nah, e, selama ini karena pakan. Pakan apa saja yang menyebabkan sisik nanas sehingga kita bisa hindari? Oke, yang pertama adalah jentik nyamuk yang terlalu tua. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan jentik nyamuk untuk ngasih makan ikan gapi, coba disaring dulu. Jentik nyamuk yang terlalu besar, terlalu tua itu bikin sisik nanas. Kenapa? Karena di jentik nyamuk itu ada bulu-bulunya. Ada kayak apa? Kayak ulat bulu kan itu kalau kita lihat kalau yang sudah gede. Nah, itu tajam dan itu bisa melukai dinding perutnya ikan gapi. Hati-hati. Yang kedua, jentik nyamuk itu punya taring. Nah, taringnya itu juga bisa melukai. Kok taring sih? Jentik nyamuk emang punya taring. Punya apa kayak gigi yang tajam, ya. Kayak ulet gitu kan. Giginya tajam nah itu bisa melukai dinding perutnya sehingga infeksi sisik nanas. Oke ya, jentik nyamuk. Apakah tidak boleh kasih jentik nyamuk? Boleh. Jentik nyamuknya disaring, pakai jaring disaring dulu. Habis disaring nanti ambil yang kecil-kecil. Insya Allah aman kalau yang kecil. Kalau yang gede sisik nanas kalau yang bungkuk wassalamualaikum itu parah kalau yang bungkuk lebih baik dibuang jangan dikasih makan ke ikan itu sudah nggak nggak cuma tajam tapi keras itu pokoknya itu bahaya kalau yang bulat oke selanjutnya selain sisi eh selain nana selain jentik nyamuk yang kedua cacing sutra Apakah tidak boleh sama sekali cacing sutra? Saya pakai cacing sutra ini semua. Untuk yang anak-anak pakai cacing sutra. Cacing sutra yang kita kita gunakan adalah cacing sutra yang sudah steril dan hasil budidaya, oke, okay? paham ya teman-teman. Besok kita lihat uh, videonya hasil budidaya atau budidaya cacing sutra ini seperti apa. Uh, tak kasih tahu supaya teman-teman hati-hati uh, memilih cacing sutra. Kalau hasil budidaya, insya Allah lebih aman karena apa? Pakannya itu tunggal, nggak pakan dari macam-macam. Nah, yang berbahaya itu adalah cacing sutra yang ambil dari alam. Di cacing sutra itu uh, terdapat bakteri atau Apalah partikel-partikel yang menyebabkan dia menginfeksi perutnya? Jadi hati-hati pakai cacing sutra. Hati-hatinya seperti apa? Hati-hati dalam pemilihan cacing sutra itu diambil dari mana? Kemudian steril atau belum? Karena itu bisa menyebabkan sisik nanas. Oke ya, jentik nyamuk, cacing sutra. Kutu air gimana? Kutu air aman, nggak ada masalah kalau kutu air. Kutu air tidak ada penyebab eh, eh, apa namanya sisik nanas karena kutu air aman, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah pelet. Nah, pelet merek apa? Nah, nanti saksikan di apa namanya? Di kita ada video khusus member ya. Kita mau ungkap tuh pelet namanya apa. Kalau di sini nggak usah kita sebut. Pokoknya kalau kamu pengen tahu peletnya merek apa, silahkan gabung di membernya Swas TV ya. Nanti kita bahas tuh peletnya. ada jenis pelet yang banyak anda gunakan juga banyak di pokoknya ini pelet ini banyak banget yang menggunakan nah padahal dia bikin sisik nanas kita udah pengalaman banget setelah tidak menggunakan pelet itu sama sekali nggak ada nggak ditemukan sisik nanas di sini di swasti farm tidak ditemukan sisik nanas ya kita ada kasus-kasus menyakit jamur vendrut biasalah itu tapi sisik nanas tidak ada gitu oke okay. itu Ini apa penyebabnya sisik nanas? Jadi kamu hindari tiga hal itu. Kalau pengen bukan hindari sih, kamu harus berhati-hati dengan tiga hal itu. Kalau kamu pengen, gapimu tidak kena sisik nanas. Pokoknya, kalau kamu pengen tahu banget peletnya apa sih, jadi member aja nanti saya bisa blak blakan di khusus member. <laughs> Oke okay, gitu ya, itu penyebab sisik nanas. Mengobati akan sulit sekali, tapi yang bisa dilakukan adalah mencegah. Caranya yaitu hati-hati di pakan, ya kuncinya. Sisik nanas itu karena pakan, bukan karena air, bukan karena kelembapan, bukan karena jamur, bukan karena apa-apa. Karena pakan. Jadi hati-hati ngasih makan ikan gapi supaya tidak kena sisik nanas. Oke ya, gitu aja video kali ini mudah-mudahan mencerahkan. <laughs> yang mumet tambah mumet aja nggak apa-apa, tapi yang cerah tambah cerah, gitu kan. Pokoknya tetap semangat terus pelihara gapinya, mumpung di bulan puasa ini. Gapimu jangan puasa, <laughs> kamu aja yang puasa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, ketemu di video-video berikutnya, sampai jumpa, salam swasti, salam inspirasi. Muah. <tuk> terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat kamu yang ingin mendapatkan ikan-ikan terbaik, ikan gapi terbaik dari Swasti Farm, ada empat kategori ikan gapi yang bisa. Anda miliki untuk melengkapi koleksi ikan hias di rumah Anda. Nah, untuk produk-produk swasti bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau Shopee di Swasti Factory. Atau mungkin teman-teman juga bisa langsung ke websitenya Swasti di www.swasti-farm.co.id.